Halo, jumpa lagi di Avanza Channel. Hari ini kita akan main One Piece Bounty Rush. Kita lihat ini seperti apa ya. Kali ini accept lagi. Kali ini kita main lagi sama Ibu. Hai. Kalian ya harus ada yang itu. Pertama tunggu. Kali main. Iya, ini pertama kali. Kita tunggu sampai downloadnya selesai ya. Oke, kita sudah selesai setting. Kita sudah selesai downloadnya. Kemudian cek performan, kita coba yang high end mode. Oke. Nanti. Gak apa-apa, ini kan HP tinggi. Iya. Start. Luffy. Luffy. Ocean. Bagi. Jadi battle start. For multiplayer game. Oke. Collect berries. Berries is mana collect? Oh ada apa karun? Yes. Okay. Let's go. Ini udah. Kita pergi. Oke, kita dapat capture treasure. Coba yang kedua. Cepatkan. Apa sih? Itu nanti kalau ada musuhnya. Oh, ini sekarang kita normal attack. Ini ada skill. Ini ada glitch. Glitch button. Itu musuhnya, kamu ngalahin musuhnya. Ya, dia tahu dengan mudahnya. Oke. Baru kamu capture. Oh, basicnya udah kayak gitu. Udah. Tutorial lah. No try playing itu tutorialnya. Aceh ada Sabo. Bukan Aceh. Ada krokodil, Mihawk, dan oke, kita start battle. Oh, ada tiga kelas, ada tiga tipe orang. Ya, ada yang attack, ada yang defense, ada yang lari-lari aja ya. Bukan itu ya. Ini yang fungsinya untuk ngambilin treasure-nya. Tapi apa ini enaknya? Kita jadi apa? Kamu siapa, Dik? Kamu apa itu? Mana? Di sini kelihatan di sebelah kiri pojok atas. Oh, attacker. Ya, jadi kamu yang attackin musuh aja, nanti bakal ada runner yang ngambilin treasure. Oh. Tapi kalau kosong ya kamu juga bisa ngambil treasure. Oh. Kamu
selesai aja sih. Menang ya? Iya, itu literally tutorial sih. Oh, ini kita belum main dari tadi. Masih tutorial. Oke. Okay. Dari tadi kira udah main. Ini ada kamu Sakura. Kamu dapat Nami ya, Nia. Oh. Nami. Iya, Nami. Naruto. Ini bagi. Kita dapat lagi. Oh, kamu dapat krokodil. Emang krokodil bagus. Bintang 4. Ultra rare. Mantap. Ini siapa nih? Gak terkenal ini. Chango. Terus kita dapat lagi. Yeay, siapa nih? Oh, kirain aku sih ini. Enggak, kok ini juga gak terkenal. Temennya si Luffy itu siapa sih yang kayak tadi? Yang ngerokok. Sanji ya. Sanji. Kasihki. Kita dapat lagi. Zoro. Masih bintang 2 Zoro. Usopp. Usopp kayak merek itu ya. Dapat Kashiki lagi. Dapat Kashiki lagi. Tapi bintang 3 ya. Gak tau sih bedanya sama tadi. Ini ada OB. Kobi. Nami yang bagusan. Kok keren. Serius lah, aku pengen ini banget. Oh, wow. Oh, kamu dapat barang-barang bagusan. Banget. Aku nggak paham. Karaktermu bagus nih, krokodil sama Nami 2 tahun kemudian. Kita butuh 2 karakter buat join battle biar. Oke, oh itu jus, oke. Siapa? Nami. Nami itu apa? Dari dragon karakter. Mau pakai siapa? Nami. Nami itu navigator, years later. Oke. Ganti aja krokodil sama Nami. Please enter your player name. Kita kasih nama apaan sih ya? Apaan sih ya? Oke. Oke. Terus aku jadi sedih kamu dapat nama. Aku sedih. Iya, soalnya aku pengen. Oh, kalau ada event. Terus ada event apa? Ada kaos ini lagi, ngambil karakter lagi. Oh, Yo Sapu siapa itu ya? Gak penting. Gak penting. Tashigi lagi. Kita dapet lagi Tashigi. Kayaknya cuma fragmentnya doang deh. Hah? Ya, cuma fragmentnya doang. Ultra rare nih kayaknya. Oh, Kapten Kuro. Bagi Alvida. Zoro. Oh, udah skip lah. Kok skip? Oh itu dia, dapat apa aja? Oh dapat Sanji. Oke.
Let's go. Main aja main, mana sih mainnya? Main dulu, main battle. Dulu. Let's go play a league battle. Okay. Okay. Are you ready? Tet. Ya, kita main di battle. Sedang mencari apa ini? Ini ada orang dapat karakter ini. Bagus. Mencari. Oke. Okay. Ini timmu. Ada apa? Dengan dan Luffy dengan siapa namanya ini tadi siapa? Nami. Kalau karakternya Luffy-nya mati, Nami muncul. Enggak juga, kamu bisa nungguin Luffy-nya apa kamu nungguin dengan Nami-nya? Oke. Apa tuh, Denep? Oke, okay, ready, go. Oh, connection unstable katanya. Kamu harus paham. Kamu semua jadi kamu menang. Ya kok malah MVP ini sih Tom sih. Kenapa aku melakukan apa? Kita dapat treasure. Kita ada fragmen tiap fragmen. Jadi ada fragmen karakter ini, ada fragmen karakter ini. Itu nanti kamu pakai buat naikin levelnya. Oke, okay. Yeah, with upgrade level kita D. Mantul. Nah, D itu kan nggak bagus. D itu Bandung. D itu mah. Oke, sampai sini dulu untuk kali ini. Kita lanjut lagi nanti. Jangan lupa subscribe dan komen. Ciao.